nih dia. Ini. Nih, ada satu di sini. Nah, ini dia, teman. Ini teman, burungnya cantik. Ini lagi teman, ini tinggi, saya tidak bisa sampai, saya akan biarkan dia. Nah, ini ada lagi, ini juga tinggi ya teman, jadi saya biarkan juga karena saya tidak sampai. Oke, baiklah. Nah teman, ini sudah larut malam ya teman, ini sudah jam 12 lewat teman, saya ingin pergi menangkap burung teman. Dan tadi saya sudah menangkap 2 ekor burung. Sekarang saya ingin mencari lagi yang lainnya, teman. Tadi saya diam-diam karena takut burungnya terbang. Dan di sana, di sana dekat rumah warga atau pemukiman. Karena sudah larut malam, makanya saya tidak terlalu bising atau tidak terlalu ribut. Karena di sini saya sudah jauh dari rumah, makanya di sini saya baru menjelaskannya, teman. Karena sekarang sudah larut malam. Makanya tadi saya diam-diam di sana, dan sekarang saya sudah jauh dari rumah warga atau dari rumah orang. Saya ingin melanjutkan mencari burung tuh teman. Tadi saya sudah menangkap 2 ekor dan burungnya cantik-cantik. Semoga nanti saya dapat burung yang lebih cantik lagi teman. Oke, baiklah, sekarang saya akan mencari burungnya. Di daerah sini biasanya banyak burung teman. Di daerah-daerah sini. Nah, ini ada satu teman. Nah, ini dia. Ini. Nih, ada satu di sini. Nah, ini dia teman. Nah, itu ini. Nah, saya akan coba menangkapnya teman. Nah, ini. Waduh, terbang teman. Ah, terbang. Saya tidak fokus menangkapnya karena silau kena cahaya atau senter kamera HP saya teman-teman, makanya saya tidak terlalu melihatnya, jadi burungnya terbang teman-teman, saya tidak sempat menangkapnya. Oke, baiklah, saya akan cari lagi ke sana, semoga nanti dapat lagi yang lainnya teman-teman. Nah teman-teman, saat saya senter ke pohonnya untuk mencari burungnya, saya tidak terlalu jelas kelihatan teman karena habis kena cahaya lampu dan silau kelihatan teman. Kalau sudah larut malam, ternyata burung-burung itu bangun teman-teman. Yang tadi itu 2 ekor yang saya tangkap itu sudah bangun teman-teman, dan yang tadi juga yang sini yang lepas atau terbang saya tidak sempat menangkapnya, dia sudah bangun teman-teman. Ternyata kalau sudah larut malam, burungnya tidak tidur atau bangun teman. Nah, ada lagi sini teman. Ini rendah teman. Oh, ada di sini. Di sini dia teman. Nah, di sini rendah sekali itu tanah di bawah.
Selama saya ini menangkapnya, saya lihat. Nah, ini dia teman, saya menangkapnya. Nah, rendah sekali ya teman-teman. Ini di bawah tanah. Nah, tanah ini. Nah, ini dah burungnya. Nah, saya tangkap, saya akan masukkan ke dalam tempat-tempatnya lagi teman-teman. Nah, ini yang tadi teman-teman. Dalam sini. Ini saya menangkap 3 ekor teman-teman. Tadi yang burung ketiga. Tidak sempat saya tangkap teman-teman, lepas. Waduh, hampir lepas. Nah, ini saya menangkap 3 ekor ya teman-teman. Sekarang saya jauh dari pemukiman atau rumah warga teman-teman, atau dari rumah saya jauh teman-teman. Dan di sini di kebun saya juga sedikit merinding teman-teman, sedikit takut, tapi ya saya tahan teman-teman. Saya akan melanjutkan lagi mencari burungnya, semoga nanti dapat lagi burungnya. Kalau tidak ya cukup ini kita bawa pulang teman-teman. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan mencari burungnya, semoga nanti dapat burung lagi yang beda atau sejenis inilah. Pokoknya kita akan mencari burung, berapapun itu burung, apapun yang akan kita dapat itu teman-teman. Oke, baiklah. Sebetulnya saya masih mau mencari burungnya teman-teman, tapi bulu-bulu saya sudah sedikit merinding teman-teman, karena di daerah kampung saya ini, jadi tidak, saya tidak terlalu takut, tidak terlalu berlebihan takutnya, tapi ya sedikit khawatir lah. Makanya saya akan pulang karena sudah larut malam juga. Saya kira kalau larut malam burungnya sudah tidur, tapi ternyata burungnya bangun teman-teman. Saya kira sudah nyenyak tidur kalau tengah malam, ternyata burungnya kalau tengah malam itu mendengar teman-teman, dia bangun. Dan tadi sore itu hujan teman-teman, makanya saya lambat juga, karena kalau hujan itu biasanya banyak burung kan, ternyata banyak yang rendah-rendah teman-teman. Sekarang saya akan pulang, kita akan review besok burungnya teman-teman. Oke, baiklah. Tadi banyak yang bunyi-bunyi teman-teman, sampai ayam tetangga terbang teman-teman, berterbangan. Ayam tetangga tadi berterbangan. Saya kurang tahu itu apa, mungkin elang terbang. Nah, itu ada bunyi juga. Bunyi biasa, banyak babi juga teman-teman. Oke, baiklah. Dan inilah burungnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman burungnya. Nah, ini dia teman-teman burungnya, 3 ekor. Kalau semalam saya masih tinggal lama mencarinya, mungkin saya dapat banyak. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan semalam, kenapa saya pulang. Ini burungnya cantik ya. Nah, itu. Ini satu, beda warnanya. Dan burungnya saya akan lepaskan teman-teman. Oke, baiklah. Ini burungnya saya akan lepaskan.